Shalom, selamat pagi. Oke, yuk kita doa sebentar ya. Tuhan, bersyukur buat pagi ini kami tahu hadirat-Mu ada di setiap rumah kami, Tuhan, dimanapun kami ada. Terima kasih buat nafas yang baru, buat kesempatan anugerah hari yang baru, Tuhan. Kami mau renungan sedikit, Tuhan, biar apa yang jadi isi hatimu pagi ini boleh jadi impartasi, boleh jadi kekuatan buat setiap kami, Tuhan, untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semua. Pagi ini saya mau sharing sedikit dari Mazmur 2 ya. Boleh kita buka sama-sama kalau ada Alkitabnya. Pagi ini saya mau kasih topik tentang Sela judulnya. Jadi seringkali ada banyak momen dalam hidup kita, kita menghadapi banyak tantangan gitu. Nggak ada, saya yakin nggak ada satu orang pun yang hidup tanpa ada tantangan dalam hidupnya gitu, tanpa ada masalah, tanpa ada pergumulan yang dia lewatin gitu. Begitu juga dengan Daud. Nah, Daud ini baru di pasal Mazmur 3, di pasal 3 aja, di awal-awal dari kitab Mazmur dia udah ngalamin banyak tantangan. Nah, tapi ada satu yang membuat Daud bisa bertahan kuat dalam hidupnya ketika dia menghadapi tantangan. Itu. Kita baca sama-sama aja ya, Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada petik, tutup, ada sela di situ. Sela ini ada sela pakai H sama enggak. Jadi sama aja sebenarnya, cuman penulisan aja. Di situ ada tulisan sela. Sela itu apa sih? Gitu. Kalau kita baca di banyak di kitab Mazmur, biasanya selalu ada kata sela di situ. Nah, Tuhan ajar saya bulan Oktober lalu gitu. Saya belajar tentang sela ini. Sebenarnya sela ini adalah kebutuhan jiwa. Kalau kita bilang roh, jiwa dan tubuh, sela ini adalah kebutuhan jiwa. Kebutuhan di mana ketika menghadapi masalah, jiwa, perasaan kita, diri soul kita nih seringkali merasa mengeluarkan respon-respon yang nggak seharusnya gitu, mengeluarkan respon-respon yang kadang-kadang bikin kita takut, kadang-kadang bikin kita khawatir berlebih, seringkali mengeluarkan respon yang nggak sesuai dengan maunya Tuhan kalau nggak dilatih dengan baik jiwanya. Nah, Daud nih paham gitu, akhirnya Daud melakukan yang namanya sela. Nah, sela itu apa sih? Sederhananya saya kasih tahu Bapak Ibu, sela itu adalah diam dan dengarkan. Gitu. Ada banyak momen ketika kita dalam hidup ada tantangan, pergumulan, rada sulit untuk kita diam dan dengarkan apa maunya Tuhan buat masalah kita. Kecenderungan self defense mekanismenya, mekanisme pertahanan kita adalah otak kita langsung bergerak mencari solusi gitu. Kita langsung cari, wah, kalau masalah ini solusinya harus apa? Saya harus hubungin siapa? Saya harus lakukan apa gitu. Seringkali kita lupa yang namanya kita harus diam dan dengarkan gitu. Sela, kita harus connect roh dan jiwa kita, connect sama Tuhan gitu. Dengarkan apa maunya dia. Nah, kalau kita lihat dari Mazmur 3 ini menarik banget. Dari ayat 1 sampai 3, Daud kasih tahu, Daud menyatakan gimana dia takut dan khawatir. Gitu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan banyak lawanku, banyak yang bangkit serang aku. Dia khawatir gitu. Baginya tidak ada pertolongan. Banyak yang ngomong nih, wah ini Daud pasti mati nih, pasti kalah nih. Nggak ada pertolongan. Di situ ada kata sela. Tetapi setelah sela, langsung satu ayat di bawahnya berubah. Daud punya respon begini. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Setelah ada sela, Bapak Ibu bisa lihat mulai ada perubahan respon. Daud mulai bisa tahu bahwa iya, tetapi Tuhan adalah perisai.
Tuhan kemuliaanku, dia angkat kepalaku. Dia imannya mulai bangkit gitu. Daud mulai bilang bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia jawab dari gunungnya yang kudus. Jadi Daud mulai punya iman, mulai punya tahu, oh iya benar, Tuhan dengar loh. Ketika aku sela nih, aku nggak sendiri gitu. Ketika aku sela, imanku connect kepada Tuhan, aku mulai punya perspektif yang berbeda di luar dari masalah aku, di luar dari semua hal yang aku lagi hadapi hari ini. Aku punya ketenangan, punya iman yang mulai bangkit, punya iman yang sebelumnya nggak ada di situ, tapi ketika kita connect, kita lakukan sela di hadapan Tuhan, segala sesuatu mulai berubah. Nah, ini lebih lanjut ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat lebih menarik lagi, setelah di ayat 5 dia ada sela lagi, lalu di ayat 6 makin kuat lagi, dia bilang, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi mungkin tadinya nggak bisa tidur gitu, dia takut, khawatir, tapi dia mulai Daud bisa bilang, aku membaringkan diri lalu tidur. Lalu dia bangun dan Tuhan, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wah, imannya luar biasa. Dia bangkit. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi Daud, Bapak Ibu bisa lihat ada perubahan respon ketika Daud sudah melakukan tanda kutip sela di hadapan Tuhan. Sela itu apa? Diam dan dengarkan. Jadi apa ya? Saya mau bilang ke Bapak Ibu, melalui sela kita mengakses hal-hal yang supranatural di hadirat Tuhan. Kita mengakses hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Mungkin saat masalah Bapak Ibu diceritakan satu-satu, setiap kita mungkin akan bisa ngerespon, wah itu susah sekali, itu berat sekali. Tapi percayalah, saat Bapak Ibu kita semua diizinkan melewati tantangan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud untuk kita dilatih, di training untuk kita bisa ngelewatin iman demi iman, bertumbuh demi bertumbuh. Nah ini Tuhan kasih kita senjatanya satu, itu sela, diam dan dengarkan. So pagi ini saya mau encourage Bapak Ibu Saudara, mungkin apa yang teman-teman Bapak Ibu semua lagi hadapi, ayo kita mungkin boleh ambil waktu untuk sela, untuk diam dan dengarkan, doa sama Tuhan. Kira-kira Tuhan, aku menghadapi A, B, C, D, ini. Kira-kira aku harus lakukan apa ya Tuhan? Atau apa isi hati-Mu buat aku? Mulai diam dan dengarkan. Mulai izinkan kepikiran kita, cara berpikir kita yang bukan dari Tuhan ditundukkan dulu gitu. Fokus mulai pada Tuhan. Tuhan mau-Mu apa? Biar aku ikut. Dan Bapak Ibu boleh alami, boleh lihat, nanti boleh share mungkin testimoninya. Kira-kira, wah setelah aku sela ini, apa yang terjadi, apa yang mujizat, apa yang iman yang Tuhan bangkitkan dalam hatimu gitu. Nah saya yakin mungkin itu bisa saling menguatkan, Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa saling dikuatkan lewat sharing itu nanti ya. Gitu aja untuk pagi ini. Sebenarnya ada lebih banyak yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu gitu, tapi saya percaya ini lebih awal untuk kita bangun iman kita sama-sama. Jadi biar setiap kita bisa fokus sama Tuhan dan diam dan dengarkan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, kayak bersyukur, kayak mau say thank you a lot Tuhan sama Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kayak berdoa, kami mau excited, kami tahu ada hari yang luar biasa yang Tuhan mau kasih buat kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan Bapak Ibu Saudara, teman-temanku semua ke dalam tangan-Mu. Ada blessing Tuhan turun atas hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin.